Satu lagi warga Sibolga dinyatakan positif COVID-19 dan dirujuk ke Rumah Sakit Meta Friska Medan. Pasien berinisial AJ, 69 tahun, warga Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, dinyatakan positif berdasarkan hasil swab dari Medan. Kadis Kesehatan Kota Sibolga Firman Syahulu mengatakan, pasien sebelumnya telah dirawat di beberapa rumah sakit dengan keluhan jantung. Kemudian pasien ini dirawat di RSU Sibolga dan dilakukan rapid test dan hasilnya reaktif. Walau hasil positif, keberangkatan pasien ke rumah sakit rujukan Medan tertunda karena keluarga merasa keberatan. Dalam rangka merujuk pasien, salah seorang pasien di RSU Sibolga ke rumah sakit swasta di Medan, salah satu rumah sakit di Medan, dan kita sudah berkoordinasi dengan rumah sakit Marta Friska Medan. Ini kasus positif COVID-19 hasil pemeriksaan swab melalui PCR. Ini polymerase chain reaction. Warga kita berasal dari daerah mana, Pak? Ini dari Aek Manis, Aek Manis, Sibolga Selatan. Inisialnya, Pak? Inisialnya AJ. Umur, Pak? Umur 69 tahun. Jenis kelamin perempuan. Ini apa yang membuat memberatkan diri Pak keluarga? Kita dari tadi bernegosiasi dengan keluarga, kayaknya keluarga berat untuk dibawa ke Medan. Mungkin ada beberapa pertimbangan keluarga, mungkin kita tidak mengerti juga, padahal sebenarnya kalaulah mau ibu ini diselamatkan, ingin ditangani secara baik, maka sebaiknya ibu ini berada di rumah sakit rujukan. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV. Salam Tribrata.